Terus apa lagi? Buat duit, buat bayar. Nanti dokternya aku suruh pakai kamera di atas itu. Jadi gak usah pegang lu, biar beranak sendiri. Udah, ini mau bikin lagi satu lagi cewek. Atas lu udah bocor sekali lu. Padahal gue capek banget seharian tadi abis bikin video klip HTS aku hamil tanpa suami. Tunggu ya guys ya, rilisnya 4 hari lagi. Capek banget dari tadi tapi tetap masuk tidur. Kenapa ya kalau bunting gitu susah tidurnya? Enggak, tapi kemarin sempet tidur terus kan pas 7 bulan. Ya sekarang udah 6 bulan mau ngelahirin ya udah susah tidur. Enggak bisa tidur sama sekali, udah kan seharian udah capek. Saya kan capek. Enggak ada urusan, pokoknya enggak bisa tidur ya kayak orang stres. Iya, itu jam berapa? Jam 3 subuh, coy. Kayak mana ini? Jam 3 subuh. Masih tidur. Ini mesti gimana dong? Ya, mesti gimana? Mesti ingat bahwa punya anak itu gimana? Ada nih mau bikin lagi satu lagi cewek. Iya, biar punya dede, biar enggak jauh jadinya apa umurnya? Di umur yang gak jauh. Atas lu udah bocor sekali lu. Terus gitu kok. Suka-suka lu ngomong lu. Terus gimana dong caranya biar tidurnya enak tiap hari? Hah? Ya tunggu abis berangkat lah. Makanya emang enak punya anak banyak. Punya anak lagi, gila kan lu. Ini aku doang gara-gara gak ada suaminya. Gak usah tidur terus apa emang semuanya sih? Semua. Oh ya, yang ada suami juga? Susah tidur juga, berarti gak guna juga dong punya bisa, suami. Bisa 2 menit sekali juga pengen kencing, baru mau tidur kencing. Nah, itu iya tuh kencing mulu, aku kencing bisa 100 kali. Iya. Aduh. Terus gimana dong? Ya gimana lagi, ikutin aja jalannya. Sisa 2 minggu lagi. Bagus dong. Itu bagus sih. Ini biar ada nemenin lu. 2 minggu lagi. Buset. Bom packing ini yang buat rumah sakit nih. Apa? Bom packing yang buat rumah sakit. Packing. Packing yang buat di rumah sakit, bawa apa aja. Packing ini baju. Iya. Apa aja yang bawa ya? Baju bayi komplit, bedong, baju. Berapa banyak baju ya? 2 cukup lah. Baju satu bayi. Aja komplit. Satu komplit maksudnya? Apa sih? Satu style. Oh, harusnya cukup. Cukup. Nanti dia dikasih baju rumah sakit nggak sih? Kagak lah. Bukan dia pakai baju rumah sakit ya? Di rumah sakit. Dia dikasih baju rumah sakit kan? Bukan dikasih, kasih pakai. Iya, dipinjemin. Iya. Bayinya. Iya. Nah, terus gitu pulang kita. Kalau pulang kita baju sendiri lah. Baju sendiri. Baju okay. Dulu deh, buat pulang. Oh, gue pakai baju rumah sakit apa baju itu? Baju rumah aja. Nanti cuci-cuciin ini ya, daster piyama-piyama orang kaya. Guys, mama gua pakai piyama orang kaya guys. Yang kucing, yey, tapi udah habis. Yang dipesen. Terus dari gitu bawa apa aja baju sendiri? Iya, buat pulang. Buat di sana pakai daster aja. Di sana nya gua pakai baju rumah sakit gak? Pakai, cuma enakan pakai daster sih. Terus itu kan aku mesti nyusuin langsung. Iya. Cici ikut dong? Ya, ikut aja. Tau gak harus tidur gak ada dia? Iya dia juga tidur sama anak lu. Ego. Oh iya. Dia juga harus tidur gak ada ugut. Apa? Nangis kan dia gak ada ugut. Emang lu tahu dia nangis? Tau gak denger? Denger gak ada kain-kain. Oh kedengeran, kuping lu ada antenanya. Ini bawa apa lagi? Bawa baju. Bawa baju, baju buat pulang. Ngantuk tapi harus tidur, terus? Terus? Eh ugut main sih nanti ya? Good mens kan habis lahiran? Kagak lah. Itu yang keluar darah? Oh iya. Tapi kalau di sesar mah tinggal dikit. Jadi bawa soft set? Iya lah. Soft set biasanya soalnya dapet. Jadi bawa aja. Terus pampers?
Ya pampers. Buat Ugut apa buat anaknya? Lu ngapain mau pakai pampers? Lu tuh bangka. Kan ini aku susah kencing abis disusul. Ya kagak lah. Kan katanya pasang kateter. Kata siapa? Makanya kalau sesek pasang kateter. Masa? Iya. Oh iya kaget. Sakit gak tuh ya? Gak berasa. Yang benar. Terus itu pasang kateter terus segitu berarti bawa pampers anak. Pampers terus segitu apa lagi? Ya baju lu pulang. Skincare. Skincare ya, emaknya bare glowing. Oh, emaknya bare glowing ya. Anaknya skincare buat anak. Enggak usah. Kenapa? Ngapain? Mandi apa lotion? Itu kan dari dokter. Udah di suster tinggal ganti pulang tuh udah diganti semua. Ya mandi siapa di rumah sakit? Suster. Oh, di mandi di rumah sakit mana suster? Mandi di mana? Kamar mandi. Mandi. Dia ada khusus buat mandi bayi di sana kan ada. Depan aku enggak mandi ya? Enggak. Ada di ruangan dia. Oh, jadi dalam kamu udah bersih. Heeh. Oke. Terus apa lagi? Buat duit, buat bayar. Oh iya, ini lagi cari duit. Masih peridai di mana? Peridai suruh bayar. Kata Frida aku disuruh ke Thailand, minta duit ke bapaknya. Hah? Kata Frida aku disuruh ke Thailand. Boro-boro lu dikasih lu. Orang udah sempoak begitu. Sempoak. Otaknya sempoak. Terus itu bawa pampers, baju, daster, baju baby, skincare aku, skincare bayi, gak usah. Terus yang penting si kamera ya, kamera yang lengkap. Kalau bisa bawa drone, terbangin drone di dalam kamar. Dalam rumah sakit? Dalam rumah sakit. Pokoknya jangan, itu kan rumah sakitnya kita bayar mahal ya, itu saya jangan sampai momen 1 detik pun terlewatkan ya Pol. Jadi pakai drone terus, drone-nya jalan terus. Jalan terus, kamera sih udah ready banyak, kayak kamera 360, kamera GoPro, kamera apa lagi? Kamera GoPro 360, kamera apa lagi Pol? DJI ya kok, yang action. Jadi nanti dokternya aku suruh pakai kamera di atas itu. Sampai sesar. Susternya pakai ini iPhone 14. Jadi enggak usah pegang lu. Biar beranak sendiri. Dokter anestesinya juga pakai ini. Pakai GoPro. Iya. Jadi khusus megang kamera aja, operasinya enggak usah, beranak sendiri. Iya, beranak alami. Syuting yang gimana beranak ya? Kan jadi udah keturunan bocor. Iya kan, bayar rumah sakitnya mahal, jadi ya harus balik modal kan konten. Terus mau bikin video klip juga kan, Bu? Oh iya, mau bikin video klip juga. Pas aja. Mau bikin video klip lagi. Beranak banyak maunya, aduh ampun deh. Orang mah mikir lancar lahirannya. Ya pasti lancar, kita kan positive thinking. Sekarang caranya gimana biar balik modal, itu kan mahal, balik sendiri gak dibayarin. Nah terus segitu kamera udah pasti ready kita kan, terus segitu apa lagi ya, tripod udah pasti aku gue pengen tongsis juga. Terus segitu bawa apa lagi ya, kamera udah ya, kebanyakan kamera dipikirin. Iya lah itu penting ha. Terus apa lagi ya, lagi ya udah. Kayak kemarin banyak ini buat pompa ASI. Ngapain dibawa? Di sana juga ada di rumah sakit. Ini masih pakai pompa ASI bekas orang sih. Apa? Pompa ASI. Kenapa? Pompa ASI. Enggak usah, netin langsung dulu. Kalau enggak keluar kan bisa dibantu pakai pompa ASI. Enggak bisa. Kalau udah keluar justru ya, anak dulu yang keluarin. Diisep terus lagi ya. Nikmatnya itu. Sakit antar recet toketnya. Banyak cincong. Terus itu apa lagi ya? Lu kalau mau sayang anak apa juga dikasih. Sayang? Iya mau sakit. Apa lagi abis bawa abis itu udah pompa sih udah ada. Terus apa? Oh BH buat nyusuin kan beda. BH buat nyusuin. BH buat nyusuin. Kok pakai bajunya mesti ada kancingnya dong ya? Oh terus itu buat bawa bayinya Cici? Bukan, buat itu yang buat bawa apa car seat yang buat bayinya dari rumah sakit ke mobil. Gendong? Gak boleh pakai car seat, kasih orang baru juga brojol pakai car seat, car seat boleh, segala. Enggak, itu yang buat newborn. Enggak.
pakai itu aja, digendong aja, dipegang. Lebih aman, pakai car seat dong. Lebih aman dipegang. Itu orang jadul. Lu kemodern, modern beleguk. Jadul itu, kalau sekarang pakai car seat. Terserah lah, pusing gua. Terus pakai bawa gendongan, oh ya benar. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Teman menginap nggak? Nginap. Berapa hari? Sehari. 40 hari. Kok kan mesti kerja? Kerja apa? Masak. Masak apa? Hah? Masak buat siapa, buat Dinas? Ya buat lu, mesti makan japo. 40 hari? Iya. Berarti dia nginep 40 hari dong? Hmm? Nginep 40 hari? Hmm. 40 hari tuh bayinya bisa ngapain tuh ya? Nah, masih tidur. Bangun tidur, bangun tidur, ngak-ngak, berak, makan, minum susu, minum ASI, tidur lagi. Jadi gimana ini mau? Jadi mau pakai pengasuh yang wet dry atau yang orang Jawa? Anakan orang Jawa deh. Yang mijit yang mana? Orang Jawa. Wet dry yang mijit? Iya. Mijit juga, cuman nggak terlalu. Nggak mau 40 juta mah nggak mijitin, ngapain? Mahal. Ini aja yang Jawa aja, kok kan cuma mijit. Iya. Turut, pijit biar urat-uratnya nyambung lagi. Mau nggak katanya putus mas beranak? Iya. Apalagi anak cowok katanya uratnya putus 7. Hah? Buset. Kalau anak laki pertama itu putus 7. Kedua? Udah enggak itu yang pertama, tapi bisa awet muda katanya. Iya. Katanya jadi udah beres semua. Sama apa lagi? Jangan digarukin kek, kenapa sih? Enggak nih, gatel. Ya jangan digaruk. Sore asis nih. Ya jangan digaruk. Entar belang lu. Iya, pamit. Kan kita ada osin BC skin nih, ngambil belang. Terus gitu apa, kalau misalkan jadi panggil, cari di mana tuh yang jauh-jauh gitu? Yang ngurut aja, dia mah penting ngurut. Kalau makanan, makan kita yang ini. Yang supply. Kayak power supply. Makanan kalau mama nggak usah masak lah, ribet, catering aja. Lagi kalau nggak selesai kan katanya nggak boleh makan ayam merah atau ayam... Ayam merah boleh, ayam arak nggak boleh. Iya, katanya bisa banyak. Banyak, iya. Takut irur apa, jahitannya banyak. Iya, panas. Iya, makanya ayam angka, ayam jahe dikit, sop ayam, kuahnya gitu. Terus nanti jam tidurnya gimana tuh? Hah? Aku nggak tidur ya katanya. Nggak tidur? Iya. Tidur lah, tapi anak mah kita nggak bikin kita ngantuk. Masa sih? Kita kayaknya semangat. Oh, udah lihat ya? Kalau udah ada anak tuh semangat, nggak ada pusing, nggak ada apa deh. Nggak ada sakit kepala. Capek ini capek enak gitu. Oh, udah lihat gitu. Pas kan bayanginnya stres tuh. Belum kali ya? Kalau udah ada mah ngelihatnya juga capek seneng. Tapi anak aku sih pasti lucu sih, mirip aku. Amin. Amin. Jangan kayak ngono, no. Pada nanya tuh, netizen pada nanya, kok mama gak mencoba untuk cari bapaknya? Mau ngapain? Emang lu gua suruh sama dia? Kan kagak. Dulu iya. Bukan, emang gua yang iniin. Masa gua yang nyari-nyari. Gila kali. Iya, pamit. Ya, tiga sore situ kayaknya gua udah mulai ngantuk deh nih. Mak gue udah mau emosi nih, gue tidur. Daripada gue dimaki-maki. Jam 3! Jam 3 gini hari suruh ngoceh. Tapi gimana dia pengen tidur? Orang gue lebih nonton. Terus apa? Tuh, terakhir nih. Tidur lah. Iya, terakhir bentar, ini bisa tidur. Apa? Lanjut 4-2 ya.